Spoiler One Piece 1068, grup Luffy bertemu dengan sosok tertentu. One Piece 1068 akan rilis pada tanggal 4 Desember tahun 2022 pukul 22 di Manga Plus. Bocoran mengenai bab ini sudah beredar di internet. Seperti apa? Simak spoiler One Piece 1068 berikut. 1. Spoiler One Piece 1068. Spoiler One Piece 1068 satu ini berasal dari Ethan Bobby dan dikonfirmasi oleh Redon. Judul bab, A Genius Dream. Kisah Sampul, Jack dan Caesar lanjut bertengkar sementara mereka mengingat hari-hari mereka di Mets. Judul bab ini mengacu pada mimpi Vegapunk untuk menyediakan energi gratis untuk semua orang di dunia, tapi riset ini membawa dia ke sumber energi kuno yang misterius. Karena itu dia akan segera dihapus oleh pemerintah dunia. Saka memerintahkan S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark dilepas. Ia juga memberikan otoritas kendali kepada Sentomaru. Lucy menggunakan Rokugan ke Atlas. Atlas rusak parah. Grup Luffy dan Lucy berjumpa dengan satu sama lain di akhir bab. 2. Apakah Lucy akan melawan Luffy? Menarik juga kelompok Lucy langsung ketemu dengan Luffy. Kekuatan Lucy tampaknya sudah meningkat, sampai dia menjadi salah satu agen bertopeng CP0. Tapi Luffy pun sudah mencapai level kekuatan seorang Yonko. Jadi penasaran apa yang akan terjadi. 3. One Piece bab 1068 rilis tanggal 4 Desember di Manga Plus. Seperti sudah disebut, One Piece 1068 akan rilis resmi pada tanggal 4 Desember tahun 2022 pukul 22 di Manga Plus. Mari kita lihat benarkah pertemuan grupnya Lucy dan Luffy benar-benar akan terjadi. 1. Nah itu spoiler One Piece 1068. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.